Ibu para staf dan pegawai KUA Matakuli, berdasarkan surat edaran nomor B006/DJ3 Romawi/007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID, maka oleh karena itu kita selaku petugas harus tetap memberikan kenyamanan pernikahan dengan tatanan new normal, dengan perlunya menetapkan surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan surat edaran Menteri Agama Nomor SD15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID dengan poinnya sebagai berikut. 1. Petugas KUA selalu memberikan arahan dan bimbingan tentang ketentuan protokol kesehatan kepada tamu, seperti mengingatkan penggunaan masker yang benar dan melakukan cek suhu tubuh bagi tamu untuk mengetahui gejala awal apabila ada terpapar COVID-19. 2. Petugas KUA mengarahkan tamu untuk melakukan cuci tangan pakai sabun sesuai anjuran kesehatan, dan setiap KUA harus menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir. Apabila tidak terdapat air, maka gunakan hand sanitizer agar tangan kita terbebas dari berbagai macam kuman penyakit. 3. Petugas KUA mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu digital, memilih layanan yang ingin dituju, serta mengambil nomor antrian. 4. Penggunaan SIM card web berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. SIM card web merupakan sistem informasi manajemen nikah berbasis IT dengan berbagai macam keunggulannya. 1. Data terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. 2. Diakses secara online di mana saja dan kapan saja, apalagi di masa pandemi untuk menghindari kerumunan. 3. Menyajikan data nikah secara real time. 4. Meminimalisir kesalahan data chatting. 5. Mencegah pemalsuan buku nikah. 5. Petugas KUA mengarahkan tamu ke ruangan layanan yang ingin dituju oleh tamu sesuai nomor antrian. 6. Menerapkan budaya jaga jarak dan meninggalkan bersalaman antara petugas KUA dan tamu. 7. Memberikan pelayanan yang bagus bagi para tamu, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19, supaya apa saja layanan yang ingin dicapai oleh tamu tersampaikan. 8. Petugas KUA tetap selalu menjaga jarak menggunakan masker dan selalu mematuhi protokol kesehatan selama bertugas di kantor KUA. 9. Setiap tamu yang menunggu antrian agar selalu menjaga jarak sesuai arahan. 10. Saat melayani tamu, petugas wajib mematuhi protokol kesehatan. Petugas hanya menerima layanan bagi para tamu yang memenuhi protokol kesehatan. 11. Setiap petugas KUA selalu menjaga etika batuk dan bersin selama bertugas di kantor KUA. 12. Petugas KUA memasang pesan kesehatan, syarat CTPS yang benar dan etika batuk yang benar, himbauan menggunakan masker, tempelan tempat duduk jaga jarak di mading, pintu masuk, dan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh para tamu. 13. Petugas KUA dibenarkan menolak layanan bagi para tamu yang tidak memenuhi protokol kesehatan ketika berada di kantor KUA. 14. Prosesi ijab kabul di balai nikah tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan sarung tangan, jaga jarak, dan memakai masker. 15. Peserta yang hadir pada balai nikah berjumlah 10 orang pada gedung berjumlah 20% dari luas tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Saputra SAG, penghulu muda yang juga diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dengan ini menindaklanjuti edaran Menteri Agama nomor P006 DJ3HK0076/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID. Dengan ini kami sangat mendukung surat edaran tersebut. Oleh karenanya, segala upaya kami lakukan sesuai anjuran pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Semoga COVID-19 segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hidup sehat bersama.